Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Muhammad Teman-temanku semua Dimanapun teman-teman berada Video kali ini Samsono akan berbagi Video tentang puasa Weton hari kelahirannya, ini puasa weton hari kelahiran. Yang mana, puasa weton hari kelahiran itu dibagi menjadi tujuh, ya, karena semua hari berjumlah tujuh, dimana puasa weton itu mempunyai nilai sendiri-sendiri yang dimulai hari Jum'ah ya. Ini berdasarkan dari perhitungan Jawa Jika kita menghitung hari itu dimulai hari Jum'ah Yang semuanya itu ada tujuh yang pertama yaitu hari Jumat. Ah. Nilai puasanya itu enam hari, ya. Teman-teman bisa lihat, dimulai hari Jumat. Ah. Jadi, teman-teman yang lahir hari Jumat. Ah, Lahir wetonnya ya, jika teman-teman mengetahui hari kelahirannya. Dan jika teman-teman tidak mengetahui hari kelahirannya, maka akan saya jelaskan nanti di akhir video. Mohon maaf, ini suara Samsono agak serak-serak karena keadaan lagi kurang fit ya. Yang kedua yaitu hari Sabtu. Berapakah weton hari kelahirannya, yaitu berjumlah 9? Maka jika teman-teman berpuasa, jika teman-teman lahir pada hari Sabtu, maka berjumlah 9 hari. Penjelasannya nanti di akhir video ya. Untuk teman-teman yang eh, belum berteman dengan channel saya dengan channel Seribu Hikmah ini, dipersilahkan untuk subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, dengan video-video di channel Seribu Hikmah ini. Silahkan teman-teman like ke video-video di channel Seribu Hikmah ini. Jangan lupa tekan loncengnya ya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info video terbaru di kedepannya. Itu di channel Seribu Hikmah ini. Kemudian yang ketiga yaitu hari Minggu. Minggu. Yaitu berjumlah lima hari, ini isi dan weton sekaligus puasanya bagi kelahiran hari Minggu, yaitu lima hari puasanya, dan yang keempat yaitu hari Senin, yaitu berjumlah empat hari. Yang kelima yaitu Selasa. Yang berjumlah tiga hari. Ini hari Selasa paling sedikit ya. Isi weton hari Selasa ini paling sedikit yaitu jumlahnya tiga hari. Jika teman-teman berpuasa weton pada hari Selasa yaitu jumlahnya tiga hari. Ini paling sedikit. Dan yang keenam yaitu Rabu. Rabu itu berjumlah tujuh. Dan yang ketujuh yaitu Kamis. Yaitu berisi delapan. Jika teman-teman lahir hari Kamis maka berpuasa weton hari yaitu 8 hari jadi teman-teman inilah puasa weton hari kelahiran ya. dilihat dari jadwal neptu hari ini ya Jadi jika teman-teman berjumlah eh, harinya weton lahirnya yaitu hari Jumat, yang berjumlah enam hari ya jadi jika ditanya Jumat itu berapa yaitu menurut Jawa yaitu isinya ada enam hari dan berapakah weton puasanya yang wajib di puasai yaitu enam hari dan Sabtu yang berisi sembilan hari Minggu lima hari Senin empat hari Selasa tiga hari dan rabu tujuh hari kamis delapan hari maka ini yang paling banyak yaitu paling tua yaitu sabtu puasanya mencapai sembilan hari dan yang paling sedikit adalah selasa yaitu tiga hari jadi inilah teman-teman untuk puasa weton hari kelahiran teman-teman semua jika teman-teman mau melaksanakan puasa weton hari kelahiran ini yaitu kita lihat jadwal ini jika teman-teman lahir hari eh, yang sudah saya tulis ini dan ini isi dari weton atau puasanya berapa hari ini dilihat dari sini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, jika teman-teman sudah paham tadi yang belum saya jelaskan yaitu Bagaimana jika kita tidak mengetahui hari kelahiran kita sendiri, ya, dikarenakan faktor lupa atau ibu kita lupa mencatat pada waktu lahir itu hari apa? Kebanyakan, kalau orang di luar Jawa itu eh, ingatnya pada tanggalnya, jadi susah untuk menentukan harinya, maka diharuskan yaitu hari Rabu atau puasanya itu mulai hari Rabu karena tidak mengetahui hari kelahiran kita sendiri ya jadi weton hari ini itu mempunyai pasaran pasaran itu dimana setiap hari itu jika teman-teman lihat di tanggalan Jawa itu ada legi, pon, wage, kliwon ya. Jadi di sini akan sekalian saya tulis yaitu yang pertama yaitu kliwon yang kedua legi yang ketiga, pahing. Yang keempat, pon. Yang kelima, yaitu wage. Jadi, di setiap hari kelahiran kita itu mempunyai rangkap-rangkapnya hari, misalkan Jumat Legi. Atau Jumat Kliwon, atau Jumat Pahing, atau Jumat Pon, atau Jumat Kliwon, ya, Pahing Pon Wage. Ini adalah rangkapnya hari, ya, yang dinamakan Hari Pasaran, dan ini yang dinamakan Hari Weton. Ini hari Pasaran, ya, kita lahir pada hari apa, pasaran apa, ya? dan ini mempunyai nilai sendiri-sendiri tergantung rangkap pasaran kita. Misalkan kliwon isinya 8, legi itu isinya 5, dan pahing itu isinya 9 dan pon itu isinya 7 dan wage itu isinya 4. Ya. ini adalah isi daripada pasaran yaitu Kliwon 8 Legi 5 Pahing sembilan, Pon 7 Wage 4 ya. tetapi yang dimaksud puasa weton hari kelahiran itu tidak berlaku untuk ini tetapi berlakunya untuk ini yaitu weton hari lahir ya karena video ini berjudul puasa weton hari kelahiran maka saya akan menerangkan tentang puasa weton hari kelahirannya mungkin video-video yang selanjutnya eh, dapat teman-teman pahamin lagi tentang info-info dan video terbaru dari channel Seribu hikmah ini untuk menambah wawasan atau pengalaman teman-teman semua dan Puasa Weton ini sangat penting sekali, ya karena e, jimat keramat dari e, manusia itu itu ada pada hari kelahiran kita, yaitu keramat kita. Jadi pentingnya bagi orang Jawa khususnya dan umumnya pada orang-orang e, Indonesia, ya. Yang masih kental sekali leluhurnya Karena memang e, Mempercayai bahkan Bukan suatu kepercayaan saja Karena e, Nenek moyang itu Menemukan ini bukan berdasarkan Katanya atau mungkin Berdasarkan dari e, Terjemahan Biasa artinya kita Sudah dipelajari Dan dipelajari Oleh leluhur kita itu e, Dari menurut perputaran bintang atau hal-hal astrolog khusus pada hari-hari dan pasaran tertentu mempunyai sifat watak ya, mempunyai profesi, mempunyai keahlian masing-masing yaitu tepat pada hari dan pasaran kelahiran kita ya. Maka penting sekali bagi teman-teman, khususnya saya pribadi, belajar bersama untuk saya dan teman-teman semua penyimak video di channel Seribu Hikmah ini, baik para sesepuh, para master, para teman-temanku semua yang masih belajar seperti saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Walaupun tidak paham sekarang, nanti kedepannya teman-teman bisa paham bahwa pentingnya puasa weton hari kelahiran. Oke, video kali ini mungkin uh, Samsono akhiri uh, jika bila mana teman-teman mau tahu tentang keberlanjutan puasa weton dan pentingnya puasa weton hari kelahiran ya, dan mengetahui jimat-jimat uh, keramat pada hari kelahiran kita semua. Monggo teman-teman silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan jika teman-teman suka dengan video di channel Seribu Hikmah ini silahkan berikan like dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel Seribu Hikmah ini. Oke sekian wabillahi taufik Walihidayah inayah والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته